Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-6. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Background yang kurang baik di belakang kandang ayam, dan kali ini saya akan update di mana anak kambing saya sekarang berumur 1 minggu. Kita lihat bagaimana progresnya. Tuh, sudah memanggil. Apakah sudah besar? Dan kita lihat. Oh guys. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini dia indukannya. Dan dia itu anaknya. Alhamdulillah, usianya sudah 1 minggu. Ah, tuh. Cantik. Ini ibunya. Dia anaknya. Tapi maaf, dia bukan bapaknya. Dan itu update-annya. Dan kegabutan hari ini, apa ya, sambil menunggu sore itu kita jalan-jalan menyusuri selokan sambil mencari mencari jamur ya, karena kebetulan kemarin-kemarin itu anginnya besar. Biasanya kalau angin besar itu jamur liar yang bisa dikonsumsi tentunya suka tumbuh. Dan kita hunting sambil menunggu buka puasa. Nih guys, kita berjalan mencari supa atau jamur ya. Biasanya banyak ditemukan di saluran air seperti ini. Airnya jernih. Nah, ada ini di apa ya, ini di di pesawahan. Sulit sekali. Oh, sawahnya sudah mau padinya sudah mau tumbuh-tumbuh guys. Dan teman-teman, hari ini kita menginjak ke Ramadan yang ke-6. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya. Dan masih kita mencari-cari jamur. Nah guys, dan ada yang sekarang hari ke-6. Biasanya kalau kita berjalan di tepian sungai seperti ini suka banyak apa ya? Nah, itulah. Suka banyak orang-orang yang ngumpet, guys.
apakah kita akan mendapatkan jamur plus orang yang nyumpet sambil nyemen gitu guys. Nah ini para domba. Kalau itu rumput yang sengaja di, aduh, tanam kejedot pohon pisang. Ah, sejauh ini belum menemukan tanda-tanda adanya jamur. Mari kita cari. Wow, musang, musang, ya, yes. Caruh sih kalau bahasa Sundanya itu caruh. Oh indah guys, itu sudah masuk ke daerah Desa Bayasari, di mana itu merupakan pondok pesantren Miftahul Huda II, pimpinan Kiai Haji Umar Nawawi almarhum. Ternyata belum menemukan apa yang kita cari. Oke, kita kembali lagi. Lumayan nih menghabiskan waktu beberapa menit ngabuburit sisi sawah. Tuh, beginilah suasana Ramadan di kampung. Di suasana pesawahan. Biasanya kalau di kampung tuh di sawah, sawahan gini tuh kalau airnya banyak ada ikan-ikan kecil. Tapi kebetulan ya sawahnya kekeringan. Dan guys, ada suatu tempat yang dimana di kota tidak akan kita pernah menemukannya. Nah, apakah itu? Itu dia guys. Nah, ini namanya Pamodolan. Tempat buang air besar. Nah guys. Cara kerjanya, kita cukup masuk sini, kemudian buka celana, kemudian jongkok. Nah, paling enak itu guys, kalau
ke tempat BAB seperti ini tuh sambil bawa rokok, guys. Itu pengalaman yang cukup menyenangkan. Nyaman, bukan menyenangkan. Baiklah, guys, karena kita tidak menemukan apa yang kita cari, yaitu berupa jamur. Dan juga kebetulan ini sudah ada gerimis-gerimis mengundang. Ini, guys. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita simpan dulu. Oke. Karena yang kita cari tidak ditemukan, mungkin karena anginnya sudah tidak ada lagi beberapa hari ini, videonya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe bagi kalian yang menemukan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.